Kita sebelum ni dah pun menerima kehadiran model Golf pemasangan tempatan. Ada Golf R-Line dan juga Golf GTI. Dan kali ini Volkswagen Malaysia bawakan kejutan dengan kehadiran Golf R versi pemasangan tempatan dengan sijil lahir dari Pekan Pahang. Ada 5 benda saya nak kongsi pada anda semua. Yang pertama, Malaysia merupakan negara kedua selepas Jerman memasang Golf R. Jadi ini bermakna selain daripada Jerman, Malaysia merupakan satu-satunya negara yang diberikan penghormatan untuk memasang hot hatch berlogokan R di sini. Jadi korang kena bangga, Golf R made in Malaysia. Yang kedua, ia masih lagi mengekalkan spesifikasi Golf R yang sama. Enjin 2.0 liter EA888, kuasa setinggi 320 PS, 400 Nm, transmisi DSG 7 nisbah kelajuan dan sistem pacuan semua roda 4Motion. 0 ke 100, 4.8 saat, kelajuan tertinggi 250 km/jam. Yang ketiga, dia ada beberapa jajan yang menarik. Untuk Golf R CKD, dia datang dengan package performance pack secara standard. So, dia ada beberapa penambahbaikan. Yang pertama sekali, dia datang dengan rim Estoril bersaiz 19 inci yang cukup sporty. Yang kedua, dia datang dengan spoiler belakang yang lebih besar. Ini senang cerita memang nampak lebih sporty, lebih ganas. Dan yang ketiga, ini dia. Tip exhaust Akrapovic. Ada 4 tip dekat bahagian belakang. Bunyi dia memang lazat gila. Yang keempat, dia juga ada tambahan mod pemanduan. Jadi selain daripada 4 mod yang tersedia, dia juga ada 2 lagi mod tambahan, iaitu mod drift di mana korang boleh slide kereta ni atas litar. Dan yang kedua ialah mod special atau lebih dikenali dengan mod Nürburgring. Selain daripada itu, dia punya perkakasan pemanduan semua adalah lebih kurang sama saja macam apa yang ditawarkan pada Golf yang terdahulu, kecuali dengan beberapa penambahan seperti ada pengecasan peranti pintar, ada juga sistem IQ Drive, maknanya sistem keselamatan bantuan untuk pemandu. Yang kelima, Golf R kini sudah pun boleh ditempah. Bagi mereka yang nak mencari sebuah hot hatch pemasangan tempatan sijil lahir Pekan Pahang, korang boleh tempah Golf R dengan harga jualan anggaran bermula dari RM330,000 sehingga RM350,000 sahaja. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.